Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Korang-korang, ada cerita hot melehot ni. Nak tahu cerita apa? Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai Jap Kau Ira, I'm Coming. Bini nombor 3 Syamsul Yusof, model nekat nak sondol Ira Kazar pula. Kemelut rumah tangga pelakon Puteri Sarah Liana dan pengarah tersohor Syamsul Yusof masih belum berkesudahan. Pengakuan pengarah tersebut tentang hubungannya dengan Ira Kazar telah membuatkan para isteri di Malaysia naik hantu. Nasib baik tak jadi hantu hingga ke saat ini. Disebabkan itu, masing-masing berlumba-lumba mengulas isu tersebut dan ada juga yang membuat komen sarkastik mengenai poligami yang sedang mereka hadapi. Salah satunya adalah posting yang dibuat seorang wanita yang juga model apabila menawarkan diri menjadi isteri ketiga Syamsul selepas Ira Kazar dikatakan berjaya menyondol anak kepada penerbit terkenal Datuk Yusof Haslam sehingga menjadi isteri kedua. Dalam perkongsian tersebut, wanita berkenaan bertanyakan sama ada orang ramai bersetuju ataupun tidak jika dia merampas Syamsul dari Ira Kazar kerana dia bersedia menjadi isteri ketiga. Tujuannya melakukan hal tersebut adalah untuk isteri kedua pengarah filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan itu merasa sakit yang sama seperti yang dilalui oleh Puteri Sarah ketika ini. Kalau ada rezeki, I akan jadi bini nombor 3 Syamsul Yusof ya. Biar bini nombor 2 tu tahu macam mana rasanya laki kena rampas. Ujarnya lagi. Menerusi balasan komen yang dibuat oleh wanita tersebut, dia sudah memulakan langkah pertama dan jika tidak berhasil, boleh jadi dia akan menggunakan hikmat bomo. Oh my god! Sabar, sabar. I dah follow IG Syamsul bagi reda keadaan baru I bertindak. Kalau cinta ditolak, maka bomoh bertindak seluruhnya. Perkongsian yang dibuat pengguna TikTok itu telah mendapat sokongan yang jitu daripada warganet, terutamanya golongan wanita. Rata-rata menyokong tindakan wanita tersebut yang berniat mahu menjadi perampas juga untuk menjadi isteri ketiga Syamsul Yusof. Walau bagaimanapun, niat asal wanita berkenaan tidak dapat dipastikan sama ada betul-betul membawa maksud mahu menjadi isteri ketiga atau sekadar meluahkan rasa amarah apabila isteri pertama selebriti berkenaan menjadi mangsa sakit hati kerana dimadukan. Apa-apa pun, seelok-eloknya hati-hati dalam menzahirkan rasa tidak puas hati kerana ia melibatkan rumah tangga orang lain serta isu pribadi yang bukan untuk dijadikan bahan gurauan. Betul tu, bila Cik Koci lihat dia kata nak guna bomo, takut pula Cik Koci. Sama-samalah kita doakan ya. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.